Kerajaan Terengganu telah mengarahkan Jabatan Taman Laut melakukan siasatan terperinci berkaitan video tular insiden memegang penyu di Pulau Redang baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Deraman berkata, perbuatan memegang penyu adalah salah mengikut Seksyen 27 Akta Perikanan 1985. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya kesal dengan insiden yang nyata melanggar akta berkenaan. Justru pihaknya berharap perkara sedemikian tidak akan berulang lagi. Selasa lalu tular di media sosial satu video berdurasi 24 saat yang memaparkan seorang kru bot menyelam dan membawa naik seekor penyu hampir ke permukaan dipercayai di teluk dalam Pulau Redang. Video tersebut mendapat kecaman warganet kerana ia menyalahi undang-undang memandangkan penyu adalah haiwan terancam yang dilindungi kerajaan.